masalah kerawuhan punika, kan asal punika. Nah, kerawuhan punika adalah sebuah tradisi, tradisi warisan leluhur kita. Ketika kita tidak meyakini akan apa yang kita persembahkan, padahal cara nak meluas, bukan masalah benar dan salah. Meluas punika kan ingin memperkuat keyakinan kita. Sira seneng mantuk pewayangan, sira seneng ide nasi, kan sederhananya seperti itu. Pertanyaan Didian, sekarang ibu bapak ini ngai, nanti meluas ke bisa ke? Karena pernah kasus terjadi, Balian bilang bahwa itu bukan anak Anda. Cerai dah dosnya. Nah, makin pertanyaan Didian, kalau sudah kita tahu bahwa itu anak dari hasil cinta kita berdua, kayaknya caranya Pak Nawang, nyen mantuk pewayangan, proses. Menapi, sabda wara, panca wara, ya, wetan radite somo anggara dan lain sebagainya. Proses pelekatnya napi. Sampun jelas sastra mereka, oh ya rekatnya radite kene ya perwatakne. Ya rekatnya di somo sampun iki perwatakne. Tanggal lahirnya perbintangnya pun napi. Takon kak na dongan kengken di nyelekat di panakne komang tuh. Perjalanannya di engkak di adi limane ada cedak selam kadang di ini. Mengeluh-geluh pas sampai 6 bulan tuun, otonan tuun, marah ngena, iya cara wadahne, iya lekat. Mantuk pewayangan. Karena manusia tidak mau buat proses, mek modalisasi, siap saji, pangtawang kayaknya nih. Nah, seperti ini ke, bukan masalah benar dan salah. Karena itu adalah ketidakyakinan kita. Sama dengan kerawuhan. Kerawuhan itu terjadi kan karena kurang percaya diri kita terhadap apa yang kita persembahkan. Sehingga ada tradisi budaya nyanjan, nedun, ide betara, menak datang, mendatangkan, menghadirkan ide betara. Itu kerauhan itu. Bukan masalah benar dan salah, itu adalah budaya. Mungkin salah satu sebuah keyakinan. Nah, kerauhan itu benar dan tidak, tidak usah dipermasalahkan, tetapi SOP-nya harus jelas. Ada aturan main. Ya, tetapi ini ke SOP-nya. Masuk sekolah, kita harus ngelah ijazah, kakak, dan sebagainya. Jenderal kerawon harus melah legalitas, harus melah ijazah. Jenderal melah ijazah, sing dah dingawa kerawon, ke kerangsukan ada aneh tu. Ya, memasukkan sesuatu hal untuk mencapai keinginan kita dengan merusak tataran yang ada. Ya, kerawon dalam tradisi Bali pun ke harus ada SOP aturan main. Ya, tetapi pun ke sampun mesakap madatangan, sampun mewitan, mebersih. Ya, wetan home base tempat, betara siro seni iringan, dijat omos ne. Ya genah sesuwone sapu nabi mesakap mendatangkan mewintan untuk membersihkan pewintannya sepertas dijel. Ya pewintanan sehari, pewintanan saraswati, pewintanan dasoguno, utawi setiosnya ne disahkan secara sekalo ne sekalo peruntukannya jelas. Itu kerawan, karena kerawan itu asal kata daripada rauh menghadirkan, mendapat aulankan dan akhirnya menghadirkan sesuatu hal yang bersifat abstrak. Makin nyentan medui sim tilang iraga kerauhan. Siro nilang sangat ngaji Saraswati nilang. Mapan iraga ngaku dewa, ngaku kerauhan dewa. Kerauhan ini kewentan kekali. Kerauhan dewa, kerauhan buto lan kala. Dan kerauhan dewa sesananya dewa. Tutur kata ucap apapun itu dewa. Ya, wicaksana, welas asih. Yang ngawa iraga ngentung bantan, nyejak bantan, ngujar ala, ngujar apergas, nyejak gamel, ini kerauhan buto lan kala. Dan kerauhan itu terjadi dalam tatanan upacara yatnya. Yang di mall kerauhan, kerauhan apa itu? Hah? Yang di kafe kerauhan apa itu? Ada anak kerauhan apa itu? Yang ada odalan di kafe, ini ke kerauhan. Yang kan wentan odalan ke kerangsukan. Oh, ada yang marah di sosmed, aduh nak kerauhan di kafe. Padahal nak ada odalis sampingnya di samping, sing jemaah agak marah di muka kafe kan jemaah. Udah pola pikir kita menjustis hal itu salah. Dalam menika kerawan itu terjadi dalam ranah sakralisasi. Wenten upakara banten untuk landasan dasar nedone ngide betare. Kerawan itu wenten kali dewa buta lan kala. Eling menika. Iki tetapi di tengah-tengah ada satu kerawan dewa mulinya ring seruneng bebainan dewa. Oh hati-hati pangsing budo paling nyen. Ya, mulai ni orang suruh neng bebainan dewo. Cen contohane, neng suk semua karya sampun puput, niro jak suk semua pisan. Kuning cening, enten niro neng jago gaye banyak latik, doda janumai, blot pasih dan sebagainya lagi nguk karya ni dewo. Menyudutkan, meresahkan, menjelekkan sing berdewo tu. Ya,
Buta kala punika, eling nika, karena dewa maha pengasih dan bapaknya biar jelek banyak ini tetap sayang. Eling nika, nika kerawahan dewa melihatnya secara yang bebayanan dewa. Tiap ini nika, pun ada klaster kerawahan punika. Yang kerasukan, unsur kesengajaan. Banyak jegek, dinding tangis, kelabang sutra, air mata duyung. Banyak bagus, besar juno. Banyak kebal, umi banah besi kuning. Oh, dot mantranya nyaran mau butuh aja tiangnya mantri tiang kok ini nyaran. Ih, bla 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 lan sebagainya. Galapnya moderatoran kan malah nyaran pegawai ini. Hampura wah. Ya, sabu nikah. Oke, ada. Kerasukan unsur kesengajaan. Tetapi ketika itu enak, masuk ke badan kita dan kita tidak bisa mengendalikan megelblo dados pengelantik, pengeger, pengasren, penangkep, guna-guna megelblo dari pengelian. Oh, sing merasa ya gelut panae tepuk panemadan ketimun besiap urane tepuk beguling karena yang kita masukkan tidak bisa dikendalikan. Ya dasar. Tapi enak, lais sih terus toh. Bagus 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 digian gitu. Kalau ya akan berbalik ketika tidak bisa dikendalikan. Yang kesurupan punika surup lupa akan suatu hal bermain di tatanan psikologis kejiwaan sing lapis kesurupan kalin kendunane kesurupan tapi sering mengatasnamakan kesurupan punika kerawuhan sing lulus ujian kesurupan ini kesurup ya bermain di psikologis kejiwaan ketika niki tidak bisa dikendalikan otak kanan dan otak kiri pikiran sadar pikiran di bawah sadar pikiran tak sadar. Iki tidak bisa dikendalikan, prau, kita modelnya alih bertaruh, alih kini dan sebagainya. Iki tidak bisa dikendalikan, sehingga menjadi hipokondria, kecemasan yang berlebihan, psikologis bermain itu. Nah, itu bahaya. Karena tapi, dawak niki wenten pulang ke rumah, kerauhan, ngaku kerauhan, engken sing mulai-mulai, pasing opa aja kurane, ngiling ngerat dunia. Bapak lacur, wenten bisa mau pangbangan, ken, bin. Itu yang terjadi. Dan itu benar, yang bilang tapi belum ngajum, belum manajum gitu. Karena dia pulang, enggak pulang, sekian bulan pulang lagi biar diterima oleh keluarga ngaku ngiring pekayonan ke jalan peteng ya, dengan catatan tapi harus diberikan izin nikah lagi dan istrinya karena takut dengan bahasa niskalo, diamini nikah ya. Ewa dia nyatu, ada anak bokuran nih sebenarnya kan ya dia orang sing, leh dia. Assalamualaikum. Jadinya kita harus cerdas intelektual, berpikir kita seperti masa ada bertarung murid gitu. Assalamualaikum. Angawi arbat atukar. Assalamualaikum. Nggih, tiga tentang kerauhan. Ring sironing pemargi. Nah, mungkin semeton tentang sami generasi set. Mungkin tapi tetua angiraga makaryo niki. Assalamualaikum. Karena kita berbicara tentang masalah moderasi beragama untuk meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik. Nggih, jelas meten boleh? Iya. Ya. Wenten ada bahwa berlomba-lomba untuk matirta yakre. Berlomba-lomba untuk matirta yakre. Dalam hal ini tiang yo perlu mengetahui apa makna daripada matirta yakre tersebut. Apa orang yang matirta yatra itu paling agamais atau hanya tren, hanya gengsi-gengsian, hanya bagaimana supaya kita jangan latah untuk matirta yatra padahal kadang-kadang sampai-sampai dia tidak kerja untuk ikut matirta yatra bahwa dia di alam lingkungannya dia itu banyak teman-temannya seperti kreator, konsing, kadang paling konsing beragama, apa itu yang paling beragama, masih. Oke, puniki bapak. Ada yang masuk dengan dharma wacana, dharma tulo, dharma yatra, dharma santi. Nasa punika, salah satunya lah dharma yatra, matirta yatra. Sebenarnya dharma itu kan kebenaran. Untuk menjadi sebuah kebenaran dasarnya keraguan. Asa punika. Nah perlu iraga, ya cara mangken bahasa matirta yatra nika healing, Pak. Ya, jalan-jalan ke tempat-tempat yang disucikan. Sebenarnya nika adalah salah satu hal yang sangat bagus untuk napi menambah wawasan, ya, sepatutnya memuliakan diri, yang memperkenalkan diri untuk menjadi lebih baik. Namun sering terjadi pembiasan di lapangan bahwa matirta yatra mereka adalah salah satu hal yang bersifat hiporia, suryasiu.
Ya, dan lain sebagainya. Sehingga arti makna daripada Dharma Yatra atau Tirta Yatra punika sudah lepas daripada sesana. Asa punika. Nah, Riksyuran Magi punika wetan ke bawah. Ning nyarianan purasat kayangan dan kayangan. Binaka Cina Bakti Nidewa ring itu berdara. Ratu berdara di tiang lajur dan merisidaya. Puluhan ratusan tahun ke depan, Pelingsir Iraga, Sugra Pukulunde yang buku turat, sudah membaca itu. Karyana kayangan tiga, ring desa pekerama, pura di tiang lajur. Karyana dewa meraja, ampura di tiang lajur. Karyana dewa pelangkir, ampura kadirasa melibas tiang sengida. Karyana dewa turus lubung, pangadakan Cina Bakti. Dan ngidang carang dalam dadap makin di kota dan pasar kewo laksana sana susah jo margian karena sabun ika ika pindah ke dasar daripada idewo ma'agamu dah gedeg nah sabun ika nah ide pelingsir sampun mepico keguat-keguat salah satunya adalah merajan sor singgih merajan bernama sanggah seanggah sebesik anggah anggosariro Rengos diragamu besi ngajak nyamuk. Ada nyamuk, penyamanan, para nyamuk. Nyamuk ngajak lekat, ditiha bumbung dikit. Buat di merajan. Di merajan, jangkep, nabi dan wetan. Batara dari Sabang sampai Merauke, wetan yang merajan. Padma sana, penyawangan di depan ada peragian Acijio. Saat kayangan dan kayangan. Wetan, pertiwi, peragian desa busah dalam. Wenten rong duo, peragian Sri Sedana Saraswati. Wenten rong besit, peragian Taksu. Wenten rong telu, peragian Bendara Kawitan, Leluhur. Pun, wenten pengelurahan, Segan Karang, pengadangan, Sangah Nata, Catur Sana. Anggapati Prajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Getih nyom hari-hari lamas. Sami wenten. Ring raja ning kubuan. Tetapi karena iraga bosan tiap hari melihat situasi tersebut, sehingga meraja dipresikan dikembangkan kembali. Ada kayangan tiga. Mat nuli kayang tiga. Ada purasa kayangan dan kayangan. Intisarinya pada. Sampun iki ring raja sangkane yen iraga meraja meduwe kawedan, iraga meduwe catur guru, meduwe orang tua sekala. Dan bakti ning suputra biar milah mah ditayatra sing ada aten kipondasi dasar bangunan itu bisa berlantai seribu karena napi karena dasarnya kuat ning sampun dasarnya kuat becik ampun makane mangkin tanamkan doh tidak jangan hanya membuat manusia lek keken carane jani pang betara lek jarago manajer kemanan betara pang lek jarago kejarane konsep terima kasih demen maki dia demen ngide demen maki dia pelinge hane ada di hotel Alantara sira ngariana irago sira nengaten irago sira orang ada betara irago dan betara di Alantara ngore ning mai atur nira puja wali atur nira semah bakti kan banten dan bertanya ida betara kemudian kamu yakin bun yang subuh yakin dasarnya serado tata laku tata jenana cerdas intelektual emosional dan spiritual itu jelas margi ya bun dan bun ke dewan-dewan makin mati tayatra tujuannya napi tetua domun yang tetua dan medue napi malih meninggalkan tugas dan kewajiban pokok iraga wisio dan dosnya sangkane pun napi nak oda-oda sampun mau medue ke guan napi tujuannya ada budaya nak lanang ke pura mau udang makaman melelancingan udang pindah ke simul akase kaman melelancingan simul pertiwi antangnya tekekak pertiwi kelawan akase mulat sarire introspeksi diri dan gedap di pura tandados ngujar rale di pura tandados ngujar apergas ampura niki contoh kleng ji ah di besake niki atau di pura udah cimi sanal udah sik baju udah sik kebaya bahasa-bahasa di rumah itu kita bawa ke dalam areal pura yang disucikan tunggu jarak pergas tunggu jarak rale wastana
But, tanpa kita sadari kebiasaan-kebiasaan itu kita bawa di ranah yang disucikan, tanpa tidak kita sadari kita mau pahala karma menginvestasikan modal karma buruk ke pura ngaterang semak, walau di perjalanan uling dan pasar ngalih besake kudang bahasa kasar bekat orang gila enggak? Jadi semua tahun sarang sami coba nih bang, generasi mangken ten nih bang dosa kan. Yang menaken, jadi sarang sami percaya man sorgo apa neraka? Sorgo apa neraka? Oke, kita bermain di filsafat ilmu matematika. Ya, kita bermain di filsafat ilmu matematika, keraguan dasarnya. Percaya man sorgo. Oke, kalau orang dah anggap berumur 50 tahun, dikurangin masa anak-anak, sebelum mansip kan 17 tahun ini, berarti tidak kena sanksi di bawah nikel. Dikurangin 50 tahun dikurangin 17, sisa berapa udah mbak? 15. Nah, 17 tahun? Dikurangi 50 tahun? Cek. 33. Sisa hidup berapa 33? Cek. Ambut. Oke. Sisa umur berapa 33 tahun? Oke. 33 tahun sisa umur anda. 33 tahun dikurangin masa aktivitas. Ya, 1 kali 24 jam, potong tidur, malam jam 10 sampai jam 6 pagi 8 jam. Dikurangin masa kerja, anggap beragam meyasa kerti. Jam kerja 8 jam. 24 dikurang 8 kali 2 berapa? 16. Dikurangin 24? 8. Bisa 8 jam. 8 jam nih anggap bo ngon sembahyang ben 1 jam, 1 jam nih sembahyang nih. Anggap bo mangon warawiri, sisa ben 5 jam nih. Ini 5 jam dalam 1 kali 24 jam kurang tidur, kurang kerja dan lain sebagainya. Bisa ben 5 jam kali 33 tahun. Pernah punya buku diare? Muda oke 33 tahun kali 5 jam kurang 100 jam ndas nih. Oh, kenal waman suarga neraka aja sing kada kenal banyak nih ngetek. Filsafat ilmu matematika. Ya kan? Gampang sekali kita mengajak. Nah, kebenarannya bagaimana? Puasa yaso pekemitan, mau pahala karma. Ya kan? Itu sederhananya kita untuk mengkalkulasi kehidupan kita. Oleh karena itu, napi tetua iraga hidup yang mercapado, napi keguat tetujuan iraga. Titiang makin makario yang alantara, napi keguat sekalani tiang makario yang alantara. Ada aturan SOP, titiang nadas office boy, titiang nadas manager dan lain sebagainya. Jalankan, diskusikan, harmonisasi. Tumpuk landap, kuentan puja walin debataro, buasa micang pemargi tumpuk landap tu mampu dekatkan diri kita yang tajam, tajam sebatas mana pikiran skala ni skala harmonis ampunnya. Nah niki itu cara kita mengkalkulasi kehidupan kita untuk mencari sebuah kebenaran. Sakaning pengetahuan itu perlu difilosofikan. Ya, niki mantan kentan nu raga-ragu maning mati hijau ya raga ngoyong, bisa dipertian bat ngoyong, bisa dipertian labah dan sebagainya. Inilah salah satu metode-metode yang kita pakai. Ritual-ritual upakaryanya adalah sebagai salah satu indikator sarana yang kita pakai untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan kita. Nike, mungkin contoh, Matita Yatra, Bapak. Nanang kebasake? Wah, ditangkal tangkel kebasake. Sering. Sering bukan berdiplit ya, sering artinya terus ya. Tiang kebasake, runa-runa mungkin. Bus kebasake, sembahyang. Wah, paman sekalian tangkil nunas tirta makin yang besake. Kenapa nih kok? Nunas tirta kali ring budal. Karena sekalian pang boleh tangkil, seret sembahyang nunas tirta. Tirta pun niki suci nggak? Suci. Karena ada di areal pura. Paman melalui tirta niki keluar dari areal pura. Mereren di warung kopi. Mereren di pompa bensin. Nah, kudang mereren tirta niki di mobil lah. Nampi kada norda dan kenian tuh. Wasa punika kat ring jeruan, ring ke kubon, ngsap menak ban segan, langsung linggih ring merajan, ngsap bin menak ban pajati, sampai nyejar. Wasa nika lumutan, niki tirta napi wisio. Lumutan niki? Kita tirta basake niki? Luang menjelak niki? Tirta basake niki? Lanjut mati orang jelak. Ayo, ayo. Nek tirta basake, pesu, warawiri, 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 kat di rumah. Diastun pernah ban segan. Diastun jejaran. Sedina-dina ini kan ditan di, dipelihara dengan baik sampai lumutan. Niki merta napi wisio.
Nah, cerdas intelektual nak berpikir puisio. Karena toba ya kewala sing toyo. Pun karena kelalaian kita melakukan aktivitas spiritual itu. Duhat melungsur, unsur mang de presida ke kubuane rahayu, unsur penak-penak sepaneng sengidang ngejar atur pejati sirat sisane pulang ring semer. Terus tiap hari raga memantan saya ben di semer. Aman ampun. Tapi kebiasaan-kebiasaannya kan jejar-jejar sampai yang sekat jerigen menjejar cerita dari Sabang sampai Merauke kan seperti ini kalau kebiasaannya. Lumutan ini. Bukan masalah benar dan salah. Di sinilah intelektual kecerdasan kita untuk menyikapi hal tersebut. Yen yang mersidayang, raga nyejar, nurek sayang, cerita puniko, rawat dengan baik. Tapi ketika kita tidak bisa karena kondisi keadaan kinerja kita padat, atur menjadi lebar, margiang, sirahatan di sumur, puput, ampun. Cerdas si ragers menyikapi mangda sampuneng menjangan itu akan menyebabkan salah satu hukuman bagi kehidupan kita karena kelakuan kita yang tidak cerdas untuk menyikapi nike. Ke perlu dipahami sangkaneng menjang-penjangan yang runa-runa ke pura asal masuk areal pura becikan nike karena itu akan menjadikan sebuah investasi modal karma kita. Nike sek semua. Karena tadi Tian kan mendengar sedikit di rumahku ada menyinggung masalah liah. Nah, yang sedikit bercerita di rumahku, dia kok pernah diajak yang ketemu lah sama Pak Dr. Sutejo, Pak Dr. Sutejo. Nah, beliau bercerita lah, beliau jagi napak tilas ke Kediri, ring. Berarti kami punya kita tahu bang yang cara di Denpasar tahu bang nabi yang dulu nabi. Nah ini pun secara spontan ya mentakian kira-kira ini wenten bahasa liak kita yang mentakian nabi ini kau bahasa liaknya bahasa Bali. Nabi bahasa Jawa kuno, nabi bahasa Sanskerta. Karena ingat kan memperagakan jadi ke Kediri untuk calon arang itu lah istilahnya. Kan berarti ada yang ingat kan bahasa liak. Lalu beliau menjawab liak itu adalah lino aksara generasi. Oh, lino aksara? Nabi ini kok lino aksara? Sinar suci gitu lah ya. Oh, berarti bagus dong. Iya bagus. Tapi kalau di Bali kita bisa melihatkan tidak bagus nanya. Nah, sampun nabi menurut rumahku nih kan lihat nih kan. Bagi rumahku mau wenda secara sepintas menikah lihat nih kan. Amburo nih kan keliru nih kan. Amburo san. Gege menikah makan. Nggih, ampura nika bahasa kawi suara nika. Lia. Nggih. Wetan ke bawah sampai sekarang pun dalam sastra aksara punika tidak ada yang spesifik menyatakan arti makna daripada lia. Tetapi itu diberikan sebuah pemaknaan oleh para-para pelaku seni utawi pelaku spiritual. Lia, nika. Lia linggih ing aksara. Lia lenge ing aksara. Lia lihat cara pandang. Lea sifat sedekian kalangan. Lia linggi yang sere sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang. Lea lengo ing sere yawasi mana i atabasa balik ini ke sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang wang si mana i atabasa. Ke lengo ing sere benah ni mudur jang beten. Ang karo ring ampuru temu akan kelawan ing mang karo ring bebusuan dan seterusnya. Ya nadi penglihatin ini nya. Asamodika. Adika lea. Lea lia. Lingih yang sare, lengeh yang sare. Sebuah sastra suci jika benar menjadi dia lingih yang sare. Jika salah ongkara sungsang dados. Wedat ongkara ngadap, wedat ongkara sungsang. Kalau lea lihat cara pandang. Wedan kebawasan lea sifat karena wedan kekalih dua binedo dharma kata-kata yang lia. Dharma sifat baik, lia sifat buruk. Tidak ada anak orang nas lia ibogong. Assalamualaikum. Sifat buruk. Berarti suatu hal yang dianggap tidak baik.
Niki, ya dari mungkin dari sudut pandang mana kita akan melihat asabu niko. Nah niko mungkin tergantung karena magasami dua ide sayang Haji Saraswati. Ide mau bicara kewuruhan. Nah namun kewuruhan niko ketika disalahartikan akan beralih fungsi dia. Nah jenis-jenis liak niko akeh jenuh. Ya liak pemaronan, liak ulian meli, ulian melajah, ulian keturunan, bahan penuguran, tangteng mas, tangteng rat, dan lain sebagainya. Dasar yang lontar nyung biru, calon arang, akeh. Asal neka, neka basaram yang satu anam purayang. Nah, mungkin semua ajaran neka pada prinsipnya adalah becik. Becik. Ya, tergantung lihat cara pandang kita untuk menelaah isi daripada sastra tersebut. Sangkan yang neka, apa yang akan diambil, apa yang akan dilakukan. Dan bahkan mungkin ketika kita selesai melakukan penelitian tentang buku kerauhan, jujur, mungkin kita ingin melakukan sebuah penelitian tentang masalah pengeliaan. Namun pertanyaannya mungkin klasternya yang sudah dapat, orangnya yang mau ini ke durung. Nah, dekatnya di Kajang Klion, dan. Terus ini ke makter yang seronok rangda tinggal, rangda nojo, buaya ngangsar, misi kadangan dini, dan. Sampun. Klasternya yang sudah dapat, pertanyaannya mungkin orang yang mau itu ada nggak? Hah, seperti ini ke Sabtu Waro, Panca Waro, Duaso, sampun. Ini ke permasalahannya mungkin. Karena napi tidak yang tertarik dengan ilmu akademisinya. Bukan sebagai sebuah ajang kontestasi. Tidak yang tertarik, kenapa lontar ini bisa terbukti menjadi bojok, menjadi cilolok, dan lain sebagainya. Itu kan pengetahuan sebenarnya. Ya kan? Pengetahuan, sains. Nah sayang sekali, tidak ada yang berani membuktikan tersebut. Karena napi nika wenan istilah aguron-guron antara guru dengan sisio bahwa sang sapa sireja anglarang sireun dengan leuh nya sinarang janel ngesumpah bahwa dibunuh pun dia tidak boleh bilang dirinya bahwa dia bisa hal seperti itu karena dia akan ke basmot kita keturunan mati salah pati ulah pati. Ini klasternya yang sudah dapat, caranya yang sudah dapat, upakara sudah dapat. Cuma masalahnya orang yang tiang ngajak itu mau enggak? Karena dia ada sumpah serapah di sana. Itu masalahnya. Nah, demo giro Hotel Lantara Merisidayang muka sekolah pengeliaan kan keren. Atau bagian khusus penjagaan pengeliaan sore niko. Amuro niki. Juk kedenge. Asam niko. Nah, artinya niko ilmu pengetahuannya. Bahwa itu memang benar ada. Nah, bagaimana caranya mengetahui hal tersebut dalam tatanan sastra upakara wenten, tetapi sederhananya liak niko adalah diri kita. Sifat ya, sebelum kita berbicara tentang masalah liak dalam tatanan sastra keilmuan. Ya, menikah adalah diri kita. Ketika kita tidak bisa mulat sariro, introspeksi diri, gara-gara lea, sakana yang ada pertiwimo barau nyak rangdo. Asal magambah kan boe cara rangdo, Bapak. Cara nak ngelia. Ngang bibe cara barong, Bu, sing bisa siap. Ya, karena di balik barong sama rangdo nika Banaspati dan Durga itu sendiri adalah implementasi daripada Siwa dan Uma. Pun, kan iki pertiwimo, kemudian pesiane Ratu Ayu. Ratu Jegek, Ratu Gede, Ratu Walid, kemudian si Ratu Seram pesayang. Ya, bentuknya kan seram nih. Kenapa pesayang Ratu Ayu, Ratu Walid? Karena di balik muka yang seram ini ada kecantikan, ada kejegekan, ada kebagusan. Wah, itu implementasi daripada ide Batara Siwa dan Batara Umo. Sebegitu akuratnya Pelingsir Raga memberikan sebuah niase, simul. Sehingga itu harus dikupas satu persatu. Oleh karena itu, yang lebih setuju, ya, ini kan adalah sifat. Dot nepuk liak, sifat di Raga. Budam leja bos, tidur yang abak-abak pintu weh, betean tidur, demak kasur, megalang limo, baise sirap silangan, kunci pintu masih menggeledak, buka aja panah eh. Sirap penika, sandikala atau jam 12, apapun yang terjadi, jangan takut, harus bisa sadar. Kontrol, mentan-kentan, buduh, bobang yang besi itu. Pertanyaannya, Anda bisa mengendalikan ketika sehari-hari, sifat kita kebanyakan ego yang muncul, dalam pikiran di bawah sadar itu yang akan muncul. Megelang tangan, megalang limo, sirap lurusan, silangan bahasa, tidur dia bak pintu. Gua salah laku doh, kemudian dia bak pintu tidur, pemusuhan, ya, tidur ampun matikah napi, tidur nih ke, sandi kalau tahu jam 12 petang, bukti yang kalau terjadi apa-apa, tiang sing mau ikut campur, oh, tiang memang jalannya tetapi, ya terserah. Ini salah satu hal untuk membuktikan sifat yang ada dalam diri kita. Dan masuk malah ke tatanan spiritualnya berdasarkan sastra agama upakara utawi spiritualnya nih beda lagi prosedurnya. Sapa nika? Nggih, ampura, Bapak, nika tentang masalah liya adalah sifat. Nggih, sik semua. Nggih, semeton sareng sami pelingsir ridyang utawi semeton sareng sami umat sedharma. Mulai tidak matur keping pertama tidak matur orang sik semua. Yang kedua tidak menas pengampura. Yang ketiga seni wau punika
yen yang becek angin, yen yang ngendap becek aksa mayang. Sekali atur di tiang, tidak ada manusia yang sempurna. Di tiang urun matur rasa puniki, karena di tiang juga ingin memperkuat legalitas di tiang, pondasi di tiang, supaya tidak terkesan salah wicara, salah laku, salah tindak. Banyak bungkur yang cingak, iwang pemargin di tiang, iring sama-sama diingatkan. Jalan sebaliknya sapunike, karena semua itu merupakan sebuah proses dalam menjalani sebuah kehidupan. Biasa niraga mangken memutih belum tentu putih nu abu-abu niki. Oleh karena itu, agama itu selalu menjalankan kita menjadi lebih baik. Mulai sekarang, mari tanamkan pikiran kita untuk menjadi pelingih. Dan semua dari pelingih, kadirasa betara lah keniraga. Ya, sing raga ngidih, picangin da betara. Tapi ini ke trikaya parisuda jalan. Biasa ini raga ngai soda gede, ngobatan gede, merayana gede. Ya, wala perilaku raga dan ngidotan pemargi asap unika percuma. Sangkaneng banten puniki, yang alah dening rasa. Oke, yang sebuah rasa puniki sampun presiden ngemotuang rencana yang kelan kepariangan dasarnya cinta kasih dan kasih sayang pasti landuk. Sing alih mertel kalteke karena api niki dasar. Oke, jika mantan menahu wetan iwang kita ngusur gampungan buruh pambangan ring semotuan corang sami kesindap pendek prama santi om santi.